Saat ini kita tepat ada di depan Stadion Diponegoro Banyuwangi Lur, di mana saat ini telah berdatangan tamu-tamu para undangan VVIP dan juga para rombongan Presiden Lur, tepat di depan pintu gerbang masuk untuk memasuki Stadion Diponegoro, tempat diadakannya sholawat bersama Lur, bersama Habib Syekh Abdul Qadir Az-Zizgaf. Nampak itu Lur, di depan pintu gerbang berjubel-jubel para jemaah yang ingin segera memasuki Stadion Diponegoro. Nampak ini di pelataran jalan depan Stadion Diponegoro Lur, dijaga ketat oleh pasukan TNI, Pas Pampres, kepolisian, dan juga para Pol PP juga ikut mengawal Lur. Mantap pengamanan untuk Bapak Presiden Joko Widodo, sungguh mantap Lur, berlapis-lapis, mantap, semangat. Semoga acara sholawat yang dihadiri oleh Habib Syekh Abdul Qadir Az-Zizgaf dan juga dihadiri oleh tamu terpenting kita yaitu Presiden Joko Widodo berjalan lancar, aman, dan terkendali Lur. Mantap. Apa itu Lur, suasana di depan pintu gerbang masuk Stadion Diponegoro berjubel-jubel para jemaah Lur. Di sini untuk memasukinya diatur sesuai saf masing-masing Lur, ada saf cewek dan juga ada saf cowok Lur, jadi tidak semrawut Lur. Mantap, panitianya sudah memikirkan sedemikian rupa agar tidak terjadi kesemrawutan Lur. Mantap Banyuwangi Lur, Banyuwangi jegret tangi Lur, mantap. Kenapa Lur, para jamaah cowok yang sedang antri berjejer-jejer Lur ditertibkan agar tidak terjadi kekacauan Lur. Mantap, karena yang datang adalah orang nomor satu di Indonesia yaitu Bapak Presiden Joko Widodo Lur. Mantap, Pak Jokowi hadir untuk meramaikan HUT hari ulang tahun ke-100 Nahdlatul Ulama Lur. Mantap. Dan acara ini diisi oleh sholawat bersama Habib Syekh Abdul Qadir Az-Zizgaf Lur. Nah itu Lur, para tamu VVIP telah berdatangan Lur. Mantap, mobil-mobil Alphard, mobil-mobil mewah Lur. Mantap, ini rombongan-rombongan yang hadir di antara Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo Lur. Mantap. Dan juga masyarakat Banyuwangi sangat mendukung acara ini Lur. Terbukti masyarakat Banyuwangi dengan sangat mudah untuk diarahkan dan diatur Lur, tidak semrawut dan tidak semau gue Lur. Mantap masyarakat Banyuwangi ini Lur, masyarakat jenggirat tangi Lur. Nampak itu rombongan dari tamu-tamu kepresidenan yang hadir Lur dengan mobil-mobil mewah Alphard juga ada Lur. Mantap, Alphard semua itu Lur, mantap. Nah ya, ini padatnya di depan Stadion Diponegoro saat ini Lur, terlihat berjubal-jubal para jamaah yang hadir Lur. Nah ini Lur, nampak pintu gerbang sebelah timur ditutup Lur karena sudah penuh, dan ini para jamaah diarahkan untuk masuk lewat pintu barat Lur. Dan alhamdulillah itu para jamaah dengan tertib dan tidak semrawut mengikuti anjuran dari Bapak Kepolisian itu Lur. Mantap Pak Polisi, mantap. Jubal-jubal para jamaah yang hadir mudah diatur, mantap. Masyarakat Banyuwangi jenggira tangi, mantap Lur. Nah ini kita di arena dalam tribun Stadion Diponegoro saat Presiden Joko Widodo mulai memasuki Stadion Diponegoro Lur. Mantap itu Bapak Insinyur Joko Widodo nampak menyaksikan acara itu, ada penari gandrung yang disuruh nari oleh Bapak Joko Widodo Lur. Mantap Pak Jokowi, wih, mengacungkan jempol Pak Jokowi untuk penari gandrungnya ini Lur. Mantap Pak Jokowi melanjutkan perjalanannya menuju podium kepresidenan. Mantap, dengan didampingi oleh para Pas Pampres, dikawal oleh para Pas Pampres di kanan dan kiri. Mantap pengawalan untuk orang nomor satu di Indonesia ini Lur. Mantap Pak Jokowi, tuh para Pas Pampresnya juga mengawal Lur. Mantap,
Masyarakat Banyuwangi juga ikut mengawal Pak Jokowi. Jangan khawatir Pak Jokowi, masyarakat Banyuwangi, masyarakat Jenggiratangi. Salam Banyuwangi Jenggiratangi untuk Pak Jokowi.